Yo, balik lagi bersama gue Juan Anderson. Dan kali ini gue pengen main game baru, namanya RO Citizen. Bacanya RO apa RO ya? Okay, gue udah ada di dalam game. Dan kali ini muncullah si Surya dan juga Raka. Yeah. Dan di sini juga kita disuruh pilih nih bro, kita pengen male or female, dan yang pasti gue pilih male dong karena gue cowok. Dan tutorialnya adalah, hi there and welcome to our city. If you've already played the game, feel free to skip this tutorial. However, if you're new or it's been a while, you may want to let lah. Pokoknya kita tutorial dulu aja. Yang kita butuhkan adalah keep an eye on your needs. Kita harus membuka mata kita. Apa yang pengen kita butuhkan? They determine how fast you gain promotion at work. They can have negative consequences when getting too low. The needs are displayed as green icons at the bottom of the screen. Yang bawah ini bro. Jadi bisa lapar, bisa apa nih, tenaga, bisa kebersihan, kesenangan dan kenyamanan. Jadi kayak The Sims gitu kali ya. And job. To get money in Raw Citizens, you need a job. To find one, go to your phone and open the My Work app. My Work. Oh, ini. Okay, you will be prompted to go to work when your hours start. You receive your pay at the end of your shift. During your shift, you are given tasks that you can complete to earn reward. Okay. Dan kita juga bisa quit job, dan ada rumahnya, dan kita bisa customize t-shirt. Okay, ada inventory juga. Okay, dan done. Day one, collect bonus. Jadi kita dapat $100 dulu, lumayan. Sekarang kita naik. Surya udah punya mobil. Iya, bukan sih. Nah lo bro. Yoi. Sur, gue mau dibawa kemana, Sur? Sur. Dan Okay. Gue diculik sama Surya kemana nih? Sur. Please, jangan culik gue. Gue newbie di sini, Sur. Surya. Gue dicuekin sama Surya, jadi gue buka dulu nih bro, My Work app. Dan browse job dulu. Kita cari kerjaan yang penghasilannya jauh lebih banyak. Ada crime. Starting job, bully. Starting pay, $22 per hour. Gue kayaknya jadi ini aja deh bro, kasir aja. Jam 9 sampai jam 3, 9 AM sampai jam 3 PM. As a retail associate, you will spend your days cleaning messes and dealing with customer. It's not very glamorous and there isn't much advancement, but it's a good way to get quick money. Confirm. Gua confirm. Terus gua backnya. Okay. Terus my house. Go to. Gua belum punya rumah. Uang gua berapa nih? Uang gua 1.900. Raka dilindas. Raka. Mati. Mati. Okay. Dan gua enggak punya rumah nih, bro, yang pasti. Roommate. Go to customize. Aduh, gua enggak punya. Gimana caranya? Gua kan butuh bobo. Terus gimana dong? Up dan okay. 48% comfort dan 48% fun. Oh my god, bro. Gua kenapa? Yo, akhirnya keluar. Yes, ini supermarket. Eh,
Dan gue ada message bro. Ada message. Dari siapa tuh? Raka. Hai. Kita balas juga. Hai. Aduh harus diklik. Bete dah. Gue gak bisa masuk. Yakin bro? Bro? Gue pengen lihat dulu ini untuk my walknya. Kasir, kasir, current career, retail. Retailnya di mana? Kita kerjanya di mana? Gue disuruh beli baju aja dulu, nggak mau ah. Gue butuh bobo nih, gue butuh bobo. Ah, sini mana? Oke, gue diculik sama si Surya. Ting, ting, sur, 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 gue di belakang sur, sur. Dia naik mobil gue disuruh jalan, numpang dong, sur. Ya naik mobil. Oke bro, karena kita nggak punya rumah, jadinya kita tinggal di rumahnya si Surya dulu sementara. Bukain, bukain, bukain. Aduh pusing, aduh pusing, aduh pusing. Biar tuan rumahnya dulu lah yang masuk. Ah, cuman tuan rumahnya mana nih? Tuan rumah. Hei. Hei, Surya bukain, Surya. Surya bukain. Surya. Dan ya bro, kita kedatangan teman lagi. Ada Fatan Gaming dan juga Dodi. Dodi Gandara. Oke, ini rumahnya Surya. Gua enggak bisa masuk ke semua tempat. Gue gak bisa duduk. Gak bisa duduk. Oke, okay, gak ada isinya. Terus gue gimana nih? Kita nonton TV aja. Kita nonton TV karena gak ada YouTube, jadi kita nonton TV. Mana bro? Oh ini bro, bisa duduk. Sit. Nah, nonton TV sambil duduk. Biar menuhin funnya dan juga comfortnya. Karena comfortnya tinggal 18 nih. Parah banget. Abis ini kita mandi, makan dan juga bobo. Bobo, bobo, bobonya di mana? Itu dia yang gue bingung. Bobonya di mana? Oh, dinyalain lampunya. Dimatiin lagi sama dia. Nyalain lagi. Yap, yap. Seatnya done. Ini juga kita matiin TV, jangan lupa. Oh, ini kasurnya. Bobo ah. Bobo yang punya rumah biarinin aja. Jadi di sini enggak kayak The Sims. Kalau The Sims kan sampai dia bangun, tapi kalau ini bisa kita atur kapan pun kita mau. Oke, okay. Gue gak bisa. Oke, okay, dan gue mau mandi. Mandi masih pakai baju. Gimana cara bersihnya? Hajiannya nambah? Nambah, gila mandinya lama. Buat nambahin penuhnya ini lama banget. Dan gue kerja jam berapa tadi? Jam 9 AM. Jam 9 AM. Oke, okay, hajiannya udah full. Terus sekarang laparnya nih, aduh, tinggal laparnya doang nih, makannya makan apa nih? Gue bingung juga deh. Ya udah, ini bisa diklik nggak? Bisa. Udah kita duduk lagi aja di kursi. Kita naikin comfort dulu sambil nungguin jam kerja. Mungkin abis ini gue pengen makan sih sebenarnya. Surya jemput Dodi dulu. Oke, comfortnya udah. Gua pengen makan sebenarnya, cuman gua nggak tahu makannya ada di mana. Itu rumah-rumah semua ya kayaknya. Wow, itu rumah bukan yang warna merah, gede banget. Dan sekarang 7:30 pagi, gua jalan-jalan keliling-keliling kota dulu bro, sambil kita cari tahu tempat kerja kita di mana. Dan itu sih sebenarnya, gua pengen cari makan karena yang paling parah itu adalah hungernya. Hunger kita 46%.
Okay. Ini Tacho King. Oh, kita bisa makan di sini kah? Tutup ya. Bukain. Tutup. Ada Indomaret enggak? Indomaret. Atau apa gitu. Aduh, tutup bro. Kita cari tempat yang lain. Tempat makan yang buka 24 jam. Apa gitu? Ada dong. Ada dong, please. Itu apa tuh? Apa tuh? Gua enggak kelihatan, tulisannya kecil banget. Oke. Kita lihat dulu itu apa. Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti, jualan spaghetti ya. Uang kita berapa sih? 1920, kok nambah ya kayaknya? Enggak kan? Perasaan gue doang atau gimana ya? Nyata juga, dan gue kerja jam 9. Jam 9, gue belum makan. Gue belum makan. Please, gue makan dulu baru gue mau kerja. Ice. Apakah itu? Gue gak tahu itu apaan. Yang pasti gue pengen cari tempat makan dulu sekarang. Supermartnya buka. Supermartnya buka. Yeay. Ini apa? Gak bisa kita klik ya. Lasagna noodle. Ini bag of sugar. Oke. Ini potato. Ini deh. Macaroni noodle. Bye. Kita buy. Bisa kita beli gak? Bisa kita beli gak? Cara taruhnya gimana? Kan udah gue buy. Inventory. Press E to eat. Ya, nambahnya dikit banget bro. Nambahnya dikit banget. Dan gue jam 9 kerja. Oh my god. Gak bisa ini. Gak bisa. Kerjanya gimana ya? Start shift. 9 AM, go. Okay, nice. Itu ada tanda bintang, gue gak tahu itu apaan. Kita coba ke situ aja. Tanda bintang. Press F to interact. Oh, gue jadi yang restock. Aduh, belum makan, udah kerja. Kasian banget dah, gak ada tenaga ini. Sampai jam 3 lagi. Okay, complete. Terus kita ke sini, kita restock. Gue jadi restocker, lumayan lah untuk pertama kali. Kita bakal coba-cobain semua pekerjaan yang ada. Cuman gue pengen beli ini dulu deh, lapar bro. Ow. Eat. Sambil kerja sambil makan. Okay. Okay, aduh. Terus, okay, kita jadi di nggak di sini ya, di tempat lain ya. Iya bro, kayaknya. Ada pintunya di belakang. F to interact. Kita checking inventory. Buset. Fun-nya udah berkurang lagi aja. Hangernya juga berkurang lagi. Okay. Gue interact tapi gak bisa. Kita masuk lagi. Dan kau kemana? Gue lagi kerja, Sur. Duitnya buat beli peralatan buat live streaming. Siapa ini yang numpahin barang ini? Kurang ajar. Kenapa kamu menjatuhkannya? Nambah-nambahin kerjaan gua. Okay. Gede banget. Press F. Paperwork. Paperwork. Lama juga ya F-nya ya. Come. Pelit. Complete. Au. Oh enggak, gua kira kerjanya udah selesai gitu doang. Siapa lagi yang jatuh-jatuhin ini?
cleaning. Reward $30. Uang gue 1984 gak nambah-nambah bro kayaknya. Segitu-segitu aja. Gak ada job yang lebih. Banyak lagi ya bang ya? Ah sabarlah. Kan kita baru mulai. Si Fatan Gaming bagi-bagi itu tuh bro. Promo code Aldemula. Aldemula. Itu tuh masukin tuh bro. Aldemula. Kalau main game ini ya, Rozitizen. Cuman gue nggak tahu dia mainnya di mana, masukinnya di mana. Coba abis ini kita cari-cari. Setting, setting, kok soon? Need help? Enggak, kita nggak need help dulu. Customization. Oh ini. Nih masukinnya all the mula. Dapat 1000. Yeay. Thank you Fatan Gaming udah bantuin. Udah ngasih promo code kalau kalian main. Dicoba, kalau misalnya gak bisa jangan salahin gua, karena bukan gua yang bagi-bagi promo code ya. Dan buset, gue abis ini benar-benar cari makan dan kita balik ke rumahnya Surya yang jauh di ujung sana demi tidur. Nggak tidur sih, duduk dan juga kita mencari kesenangan. Ada yang message gue lagi, oi bro gue lagi kerja bro. Oke sambil itu deh, sambil jalan. Surya Saputra. Tuh gue ngetik sambil jadi kelewatan. Nah ini lagi di mana, lagi kerja bro. Biar nggak numpang-numpang mulu. Press F tuh interact. Aduh satu jam lagi kerjanya kita selesai. Kita habis nih. Cari mamam. Aku lapar kakak. Buset, itu berantakan, jatuh-jatuh. Itu suara apa ya? Kenapa suaranya jadi kayak begitu ya? Gegresekan ya? Suara apa tuh? Suara apa tuh? Kita restock mulu kerjaannya di sini. Nggak apa-apalah. Ayo 15 menit lagi. Gue berasa kayak anak kalau lagi sekolah aja deh. Kalau pengen istirahat cepat, semangat banget. Yuh 5 menit lagi Bo istirahat. Task complete 13. Dan promotion progressnya baru 56. Kita harus sampai 150. Kita collect dulu. Cukup lah. Lumayan lah. Uang gua 3485 GG. Hujan, ceritanya hujan di luar. Kok setengah 4 udah malam aja ya? Gua bingung dah. Cari mamam yuk. Tacokingnya buka. Kita mamam taco. Apa ya, aduh, ada taco, ada burger, ada pizza, ada coklat. Please gue. Okay. Gue bakal beli pizza. Woi, bye, dan gue beli dua ya tadi jadinya ya. Oh iya bro, jadi beli dua. Sambil duduk dah. Sit. Yoi, sambil mamam. Nah, ini ada TV ya. Dan mamam lagi. Oh bisa dibungkus gitu bro, jadi inventory. Okay, kayaknya gue bakal dan dulu duduknya. Gue bakal beli dulu nih. Mungkin pizza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita punya 10 pizza. Duduk dulu ini karena 0% bro. Oh my god, parah banget. Dan gak nambah-nambah. Oke, okay, done. Keluar.
keluar, kita pulang ke rumahnya si itu aja, Surya. Cuma rumahnya di mana ya, tadi gue lupa deh. Tuh, Xmas bonus tuh bro. Coba ya kita masukin lagi ya. Xmas bonus. Tut. Oh, gue dapet 1500. Jadi ada 2 tuh, tadi ada 2. Tadi rumahnya Surya mana ya? Gue mau ngomong apa ya? Oh ya, ada 2 promo code. Yang satu adalah All the Mula, yang satunya lagi Xmas bonus. Pokoknya ya kalian lihat aja video gue lupa tadi. Kalian lihat aja. Dan gue pengen cari dulu rumahnya si Surya, karena gue kehilangan jejak. Rumahnya Surya di mana? Kayaknya di belakang sini deh, bener deh. Akhirnya gue ketemu rumahnya Surya. Sur, gue pengen nonton TV, Sur, numpang dulu ya, Sur. Wih, dia di sini. Oke, kita nonton dulu menu-menuhin ini. Aduh, hangernya, energi, aduh, parah. Gue pengen tahu harga mobil berapa, cuman kayaknya nggak di episode ini. Kita bakal melihat harga mobil di episode mendatang, dan juga kita bakal kerja lagi di episode mendatang juga bro, demi memperkaya diri. Jadi kita sudahin aja sampai sini bro. Jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan share video gue biar teman-teman kita semakin banyak. Dan kalau kalian belum subscribe gue di bawah, tombolnya warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan, diklik aja, itu gratis. Bantu gue sampai 10.000 subscriber ya bro. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Bye bye.